Sariwangi udah masuk stasiun Raja Manala. Namun LS Kasimat sana hanya ada anak-anak yang melihat saja, tidak ikut serta naik kereta Sariwangi. Ini pukul 13.45. Nya berhenti di sana, ada semboyan S 10 ya. Itu JPL-nya sempurna ya, jadi sirenenya mantap sekali. Transportnya sangat teman sekali di sini. Ya. Aduh, tangkap cowok. Ternyata menghalangan tengah cowok. Oke, di sini transportnya sangat pelan sekali karena banyak anak-anak yang selalu lalang. Ini sudah diperingatkan, tolong jangan untuk berlalang di perlintasan kereta api. Mantap. Rencananya menuju stasiun Raja Manala kawan. Mantap. Alhamdulillah amin. Setelah saya menuju ke arah timur stasiun Raja Manala, tidak ada anak-anak yang apa ya. Ini sebagian. Oke. Terima loba budak teh nunyong paku. Saya hanya ke sini tidak begitu banyak anak yang pesan paku di sini. Monggo, Bu. Oke, ini dia kawan, mulai tanggal 1 Oktober ya 2020 diberlakukan tarif baru ke Sariwangi. Nama kereta api Sariwangi lintas Sukabumi Cipata tarifnya 5.000. Kemudian Sukabumi Cianjur 3.000, sedangkan Cianjur Cipata 2.000. Ya. Murah ya kawan ya. murah sekali. Sangat terjangkau. Kemudian saya itu ada himbauan-himbauannya ya. Ini saya shoot di grup PLPN Cianjur, kiriman dari Kang Gurun. Himbauannya guna mengendari
Ketinggalan kereta api, penumpang dihimbau untuk menunggu di stasiun lebih awal, ya. Nah, itu lebih awal, jadi ya jangan telat lah, kayak kehabisan inkubator. Kemudian yang kedua, penumpang wajib menggunakan masker, ya. Kalau bisa maskernya yang medis ya kawan ya, jangan yang scuba. Kemudian tiket itu harus go show. Wah, go show atau penjual langsung. Waduh, kemudian ngantri. Tapi lah nanti saya akan cek di kayak akses ya. Mulai dijual 3 jam sebelum keberangkatan. Nah, itu dia kawan. Jadi tiketnya 3 jam sebelum berangkat sudah terjual atau sudah dijual. Jadi jangan, kalau misalkan Anda pesan 1 jam lagi, wah, maka bagian. Oke, kita simak kereta, andai kereta selanjutnya. Mantap. Thank you.